あの4人の彼女が再び。カズヤくん、カズくん、カズヤさん、カズヤくん。来たー。Yo, selamat datang di Yutonime Indonesia. Kali ini Yuto mau ngebahas Kanojo o Karishimas yang tanggal penayangan season 2-nya sudah dipastikan, yaitu pada Juli 2022 mendatang ya. Setelah sebelumnya diumumkan kalau season 2 atau kelanjutan dari season pertamanya ini akan tayang pada 2022, kini sudah ada tanggal pastinya ya, walaupun memang belum ada tanggalnya, hanya ada pengumuman yaitu tayang pada Juli 2022 ya. Tapi ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan untuk para pecinta anime, khususnya untuk yang suka banget sama anime yang satu ini. Buat yang belum tahu, Kanojo o Karishimas ini menceritakan tentang Kazuya Kinoshita, yang seorang mahasiswa yang baru dicampakkan oleh pacarnya. Untuk mengobati hatinya yang terluka, ia mencoba mencari pacar sewaan dari internet. Shizuru Mizuhara adalah gadis yang sempurna, mulai dari parasnya yang cantik, tubuh yang ideal, bahkan kepribadiannya yang baik. Tentu saja menjadi idaman para pria. Tetapi pada suatu hari, Kazuya mulai berpikir kalau Shizuru hanya bermain-main terhadap perasaannya di tengah kencan. Shizuru mulai marah dan mengungkap sifat aslinya kepada Kazuya karena melakukan hal bodoh di tempat umum. Setelah itu Kazuya menerima kabar buruk tentang neneknya dan dipaksa untuk membawa Shizuru bersamanya ke rumah sakit. Meskipun ternyata tidak ada yang serius, neneknya sangat gembira bahwa Kazuya akhirnya menemukan pacar yang selalu menjadi keinginan neneknya. Tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, Kazuya dan Shizuru pun terpaksa berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Lalu kisah seorang mahasiswa dan pacar rental pun dimulai. Ya, anime yang tayang pada Juli 2020 sampai September 2020 ini sangat populer di kalangan pecinta anime ya. Apalagi untuk para pecinta genre anime, komedi, dan romance. Buat kalian yang pengen nonton season pertamanya itu, kalian bisa nonton secara legal dan gratis di Muse Indonesia ya. Karena pengumuman yang Yuto dapat pun tentang tanggal penayangan untuk season 2 nya ini juga Yuto dapatkan dari postingan Muse Indonesia. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau nanti ada update dari anime yang satu ini, tentu Yuto akan update kembali. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di lain video dan thank you.